Quanrahhmanrrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulilillaaddin Bilda wahaqaddinidihi wakafa Bila syda Sejadilah indah nonton dan syarikalah wa asyadahana subhanahu wa abduhu wa waliyuh Tumma syarifah syarifah ala sayyidina subhanahu wa ala Hadirin wal hadirat Keluarga besar Raja Wali Nusantara yang dikenal semena wa ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur dengan Allah semena wa ta'ala Pada malam hari ini Kita diberi satu kenikmatan Allah panjang umur, sehat walafiat dan keberkahan dalam kondisi iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu menjadikan kita hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan menjadi hamba-hamba yang mutakin. Salam dan salam kita sampaikan kepada para nabi, para wali, para ulama amilin, syuhada dan seluruh kehidupan. Babil khusus adalah keluarga secara aja Nusantara. Hadirin wal bahwa pada malam hari ini kita menggunakan metodologi kajian spiritual religi intelektual. Mana spiritual adalah kita cross check ke langit mohon bimbingan Allah agar semua yang kita pembicarakan ini dalam pencerahan dan juga mendapatkan ilmu yang berkah, dan diberi informasi-informasi baru yang akan bisa membedah permasalahan sehingga permasalahan itu menjadi lebih ringan dan dapat diselesaikan dengan sempurna, manfaat untuk kita semua. <tuh> Kemudian secara religi kita nanti kita mengambil satu ayat Al-Qur'an sebagai pondasi landasan kita mengambil satu ibrah dan juga pembelajaran mau'idhoh sebagai landasan untuk supaya kita juga punya kekuatan secara Dokumen dan sekaligus bagian dari memecahkan, apa namanya, wahyu Allah, yaitu Al-Quran, sehingga kelak nanti akan bisa dijadikan pedoman hidup, sehingga jadi rahmat buat kita semua, dikaji secara intelektual berdasarkan keilmuan, <tuh> sehingga bermanfaatan dan permasalahan terpetakan dengan baik, sehingga menjadi yang sempurna buat kebaikan, dan insyaallah menjadi manfaat dunia akhirat. Hadirin, hadirin rahimakmumwa pada <tuh> malam hari ini, proses penciptaan nur, roh, dan alam semesta. Mengacu kepada penciptaan nur ini, kita mengambil surat An-Nur ayat 35 A'udhu Billahi Minashaytani Rajim Bismillahirrahmanirrahim Allah nurus <coughs> samawati wal ard Masaru salu nurihi kamis Fi al misbah. al misbah ku fi jujajah Aju ya jatung ka'anaha Ka'u gabang dirungkut Misajaratimu barokatin Syaitan al-sarqati wala yadu hayudi Wa laulat sunar Nuruna la nur yahdillahi nurih mayasha wa wa ma bi alim Surat An-Nur ayat 35 ini sebagai landasan kita menggali informasi tentang proses penciptaan nur roh alam semesta Allah nur samawati wal ardh yaitu Allah itu menciptakan nur. Kemudian nur itu untuk bahannya samawat, wal-art, langit, dan bumi. Mengawali dari penciptaan ini. Jadi Allah yang pertama itu menciptakan nur. Kemudian <tuh> dari nur ini. Allah menjadikan roh. Jadi, roh itu diciptakan oleh Allah dari nur. Kemudian, setelah roh, Allah menciptakan malaikat, malaikat ini diciptakan dari nur. Ya, sebagaimana keterangan dalam... <tuh> hadis dan juga ayat yang lain bahwa Allah menciptakan malaikat ini bahannya dari nur. Kemudian diciptakannya juga surga dan neraka. Itu juga dari nur. Hadirin rahimakumullah bahwa <tuh> surga ini sudah ada dan surga itu diciptakan semua bahannya mulai dari kehidupan di dalamnya itu semua adalah nur. Jadi ada <tuh> makanan, buah-buahan dan semua fasilitas surga itu diciptakan dari nur. Kemudian neraka, neraka ini juga sudah ada. <tuh> neraka ini diciptakan basicnya itu dari nur. Kemudian di dalamnya itu ada nar. Karena nur ini kekuatannya lebih kuat daripada nar, maka nur itu mampu membungkus nar. Jadi neraka yang di dalamnya ada nar, namun nar ini dibungkus oleh nur. Di basic dari nur ini akan dijadikan oleh Allah yaitu roh malaikat surga neraka kemudian nur ini akan menciptakan tempat yang berbeda yaitu nur yang kena sinar nur ini terjadi Reh, reh itu angin. Jadi, kalau nur ini tempat yang disinari oleh nur itu menimbulkan angin, sehingga <tuh> angin darat dan angin laut itu tercipta dari cahaya. Kalau malam hari itu anginnya angin laut naik ke atas karena malam itu lautnya panas menyerap sinar matahari siang kemudian angin daratnya ke laut maka kalau malam hari itu disebut angin darat ke laut dari angin darat ke laut Kemudian kalau malam hari, eh, kalau siang hari itu kebalikannya. Daratnya panas, kemudian lautnya dingin, maka udara yang ada di darat ini naik, muai, maka yang laut itu ke darat namanya angin laut. Jadi angin laut itu siang angin laut ke darat <tuh> Angin malam itu angin darat ke laut Karena malamnya lautnya yang dingin Lautnya yang panas, daratnya yang dingin Di mana ada panas maka anginnya itu memuai Kalau memuai berarti yang dingin mengisi Jadi perubahan nur maka Allah menciptakan reh reh itu angin. Perpaduan dari reh dan nur ini jadi nar. Nar itu api. <coughs> Hadirin yang <Al> makmullah bahwa <coughs> api ini membutuhkan angin. Karena api ini hidup karena ada kontribusinya angin. Kemudian dari api ini Allah menciptakan tiga juga. Pertama Allah menciptakan iblis, setan, dan jin. Iblis itu diciptakan dari intinya api, kemudian lidahnya api kulitnya itu jadi setan, dan kukusnya api itu jadi jin. <tuh> ini makhluk-makhluk Allah yang diciptakan dari api dan punya sifat punya nafsu nggak punya akal <tuh> kalau malaikat <tuh> itu punya akal nggak punya nafsu <tuh> tapi kalau iblis setan jin yang diciptakan dari api ini punya nafsu nggak punya akal cuma untuk jin ini masih ada yang iman ada yang jin islam nah selebihnya yang jin kafir itu masuk kelompok setan dan kelompok iblis hadirnya <tuh> kemakmula kemudian dari nur kemudian dari cahaya Angin dan api ini, Allah ciptakan tin itu tanah. Tanah yang diciptakan ini adalah tanah keras, tanah cadas, karena dari unsur-unsur padat jadi pembakaran, kemudian <tuh> kena sinar, kena angin dan pembakaran api ini menciptakan tanah namanya tin. Nah, setelah Allah menciptakan tanah, maka baru Allah menciptakan ma. Ma itu air. <tuh> Dari air dan tanah ini baru Allah menciptakan Adam atau manusia. Manusia, terus hewan, terus tumbuhan, terus benda mati. Hari ini makmullah bahwa setelah adanya tanah, maka baru air. Dengan asumsi bahwa air itu butuh tempat. Jadi kalau Allah menciptakan air belum ada tempat itu pasti duluan tempat baru ada air. Dan air pun sebenarnya itu juga dari angin. Unsurnya adalah H2O. Jadi H2O itu adalah hidrogen 2 hidrogen dan oksigen, maka itu jadi air. Inilah bahan dari alam. Jadi kalau kita runut dari depan bahwa nur Allah nur sama wati wal art. Jadi Allah yang pertama itu menciptakan nur cahaya. Kemudian setelah Allah menciptakan cahaya dari cahaya itu kemudian menjadi bahan bakunya roh malaikat surga neraka. Terus Allah menciptakan angin atau reh. Perpaduan angin dengan api ini Allah menciptakan iblis, setan, jin. Kalau siluman itu adalah makhluk yang antara semi antara manusia dengan kelompok jin. Itu ada makhluk namanya siluman. Nanti Masuk dalam antara itu, kemudian air yang dicampur dengan tanah, tanah yang dicampur dengan air itu menjadi bahan bakunya manusia. Adam itu diciptakan dari tin dari tanah yang berlumpur, kemudian dibentuk, kemudian setelah itu ditiupkan roh ruh hayati maupun ruhul kudus kemudian disempurnakan dengan akal nafsu rasa dan juga kesempurnaan dari jasad yang asal dari tanah dan air kemudian Allah menciptakan di belakang bawahnya adalah hewan tumbuhan dan benda mati Hadirin rahimakumullah bahwa alam ini seluruhnya itu yang sebenarnya alam ini juga 10 alam itu terdiri dari benda mati, tumbuhan, hewan, manusia, roh, kemudian siluman, jin, Setan, iblis, dan malaikat jadi sepuluh. Alam ini diciptakannya dari bahannya: adalah nur, angin, nur itu cahaya, angin, api, tanah, dan air. Jadi, bahannya ada satu nur, cahaya dua angin tiga api kemudian <tuh> empatnya adalah tanah limanya adalah air nah inilah bahan-bahan yang memang Allah menciptakan makhluknya jadi ini penciptaan nur kemudian roh dan alam semesta ini dari proses awal kehidupan dan Allah menciptakan langit dan bumi itu duluan langit. samawati wal ar. Langit itu diduluan diciptakan <coughs> dan diciptakan langit itu dari nur cahaya isinya semua. Kemudian diciptakan juga ardi api apa? Bumi dan dulunya bumi dengan langit itu jadi satu. Ini dalam keterangan surat Al-Quran nanti, nah, bumi dengan langit, langit dengan bumi, pencetakannya duluan, langit baru bumi itu jadi satu, kemudian dipisahkan. Dengan tanpa tiang, nah sekarang ini kita bisa melihat bahwa langit dengan bumi ini dipisahkan tanpa tiang, dan semua diciptakan dengan bahan-bahan yang ada. Jadi, bahan penciptaannya adalah cahaya, kemudian angin, api, tanah, dan air arinak makmumlah maka dari itu sudah selayaknya bahwa makhluk-makhluk ini semua statusnya sama di hadapan Allah. Kemudian dulu setelah Nabi Adam ditetakan dan Nabi Adam diberi fasilitas ilmu pengetahuan, kemudian suruh sujud semua terhadap Adam, itu yang menolak adalah iblis. Dan iblis punya argumen, kenapa kamu tidak menyembah kepada Adam dalam arti lehiti rampung hormatan, karena Adam diciptakan dari tanah, sementara aku ini diciptakan dari api. Unsur api lebih bagus daripada unsur tanah. Nah, sebenarnya tidak ada yang paling bagus di antara kita, kecuali orang yang paling takwa. Jadi status kita sebagai hamba di hadapan Allah itu sama. Kecuali inna akramakum indallahi atqakum yang paling bagus di antara kalian adalah yang paling takwa. Nah, ketakwaan ini karena kita punya taklif hukum. Wa ma khalaqtul wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali menghamba. Ya butun maknanya juga beribadah. Kemudian juga punya porsi masing-masing. Masing-masing punya porsi. Dan manusia adalah diciptakan sebagai ini jailung fil ardi khalifah. Aku ciptakan di muka bumi seorang yang disebut khalifah. Maknanya khalifah itu pemimpin. Nah, kita sebagai makhluk yang paling sempurna dalam tataran bentuk dan paling sempurna dalam tataran fasilitas-fasilitas dan sempurna dalam tataran menerima seluruh aspek-aspek makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Wa Taala. Kalau kita tadi itu ada sepuluh alam alam malaikat ya kemudian alam iblis alam setan alam jin alam siluman alamnya roh alamnya manusia alamnya hewan alamnya tumbuhan dan alamnya benda mati. Sepuluh alam yang Allah ciptakan ini sebenarnya ada dua kelompok, yaitu kelompok manusia. Hewan tumbuhan benda mati ini adalah makhluk dohir, sementara siluman roh mulai dari roh siluman, jin, setan, iblis, malaikat itu adalah makhluk goib. Makhluk dohir ini hewan, manusia, hewan, tumbuhan, benda mati. Kemudian kita sebagai makhluk manusia dengan roh itu korelasinya adalah senyawa. Senyawa artinya roh tanpa manusia nggak sempurna, manusia jasadnya tanpa roh itu juga nggak bisa sempurna. <tuh> Sehingga manusia dengan roh itu sifatnya senyawa. Kemudian terhadap tumbuhan dan hewan, tumbuhan-hewan benda mati ini adalah fasilitas kita difasilitasi oleh ya Allah hidup dengan tumbuhan hewan benda mati. Ya, benda mati itu diantaranya ada angin, ada air, ada api, ada tanah. Kemudian tumbuhan dari mulai tumbuhan kecil sampai besar. Kemudian hewan dari kecil besar sehingga sebagian hewan ada yang jadi kendaraan. Dan ada juga yang jadi makanan. Ini adalah fasilitas terhadap siluman jin setan iblis malaikat ini punya peran masing-masing jin dan siluman terhadap manusia itu adalah parasit. Parasit itu merugikan. Terhadap siluman, saudara-saudara kita yang ada juga yang menggunakan jasa siluman sebagai apa? Uh, bergening mencari rezeki mencari pelarisan dengan dengan pesugihan ini akan rugi ruginya nanti ada dia akan jadi budaknya siluman kemudian terhadap jin ada yang kolaborasi dengan jin dia juga menggunakan jasa jin itu untuk ya dukungan, kehormatan dan juga seluruh kepentingan, maka ini akan diklaim amalnya diambil oleh jin. Nah, kemudian iblis dengan setan ini adalah musuh. Inna syaitana adu mubin, sungguhnya setan itu adalah musuh kalian maka permusuhan ini pasti akan rugi. Kita manusia akan rugi karena terjerumus oleh jebakan-jebakan setan dan iblis sehingga dia tidak rela ketika manusia itu taat sama Allah Subhanahu wa taala. Sementara terhadap malaikat manusia sebagai partner. Karena Allah memberikan tugas kepada malaikat Rokib Atid, Malik Ridwan, dan malaikat-malaikat yang lain itu sebagai partnernya manusia. Malaikat Rokib mencatat amal baik, kemudian malaikat Atid mencatat amal buruk, malaikat Ridwan penjaga surga untuk fasilitas kenikmatan dapat rewardnya manusia yang takwa kemudian Malaikat Malik adalah penjaga neraka yang akan menerima konsekuensi adab Allah berupa punishment. Hadirin rahimakumullah bahwa seluruh alam ini diciptakan dari dari bahan lima menjadi sepuluh alam dan ditetapkan ini ja'ilum fil ardi khalifah jadi pemimpinnya manusia sehingga kita punya kolerasi terhadap alam, malaikat tadi sebagai partner, iblis setan sebagai musuh, jin suluman sebagai parasit. Roh dan manusia, senyawa, hewan, tumbuhan dan benda mati adalah sebagai fasilitas. Maka dari itu status kita sama di hadapan Allah sebagai makhluk, namun kita punya tugas yang lebih berat sebagai khalifah pemimpin dan sekaligus kita juga ditaklif hukum. Nah, taklif hukum inilah yang akan memfirkohkan, akan membedakan manusia yang mendapatkan kebaikan surga dan yang mendapatkan adab neraka. Fa'amma mangsakulat mawazinu fawafi'i rodiyah Wa'amma man khafat mawazinu faumuhu hawiyah. Barang siapa yang amal baiknya lebih banyak dari buruknya maka dapat ridhonya Allah. Namun barang siapa yang amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, maka dia akan mendapat adabnya Allah Subhanahu wa taala. Mari setelah kita tahu bahwa fasilitas ada, kompetisi kompetitor ada, parasit ada, partner ada, <tuh> Mari kita bersama gunakan alam semesta ini. Fasilitas kita gunakan untuk memberikan dukungan dalam hidup, sementara kompetisi dan alam keseimbangan alam goib sebagai cara untuk menyeimbangkan diri untuk menjadi yang terbaik, karena Allah menjadikan mati dan hidup ini bagian dari ujian kita yang paling baik amalnya. mauta wal hayata liya ayukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup adalah untuk yang terbaik diantara kita amalnya.